beta jauh dari Yesus. Tak pernah beta mau kenal dia. Saya senang sekali lihat ini ibu-ibu nona-nona don datang gereja pakai sopan-sopan begini. Saya senang. Saya senang. Dulu dong bertengkar bilang, boleh pakai pakaian mini datang gereja, kok tidak boleh, kok tidak. Saya baru bilang, boleh. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati, bukan lihat pakaian. Waktu saya berkhotbah saya bilang, hei, jangan pakai pakaian mini-mini datang gereja. Tuhan memang lihat hati, tapi kami pendeta ini bukan lihat hati, kami lihat pakaian. Bikin apa-apa tolong ingat kami yang di muka. Ini kami mau lihat juga pikiran. Tidak lihat juga pikiran. Jadi tolong bikin apa-apa itu ingat orang lain. Jadi kasih tahu kita buat anak-anak dong, sudah dengar. Kita ini rasa bekar mana kok. Hidup sudah tambah egois ini. Apalagi anak muda sekarang. Dong ada HP kok tidak? Dong kalau pakai ame itu headset itu. Duduk su tidak sopan lagi di muka orang tua, pangku kaki lah. Pakai headset sama kita dong baru lari dari rumah sakit. Ada selang infus dong melekat di sini ini. Di ONI ada. Itu yang faham apa dong? Itu anak dong ada duduk di sini. Coba tunjuk dong, coba tunjuk. Bikin apa-apa itu tolong ingat orang lain. Sudah dengar? Kamu sudah dengar? Kamu ini sudah dengar? Ini bapak-bapak donju satu. Kadang-kadang kita tidak ingat orang lain. Bapak-bapak dong ini. Hei, bapak-bapak. Bapak-bapak. Ya. Kalau pikupang kok mama bilang begini. Bapak, datang nak beli ame lipstick. Bapak mesti beli. Sebagai tanda ingat mama. Jangan sampai mama bilang bapak, tolong beli lipstick supaya bapak. Sudah, lu makan sirip pinang, saya lu makan sirip. Tidak baik. Mama donju satu. Mama. Di sini nenek-nenek semua. Mama. Kalau suami pulang, kau tanya bilang begini. Mama, makanan di mana? Mama kalau bapak sampai tanya begitu, itu bukan karena bapak tidak tahu meja makan di mana. Kok dia juga yang beli. Tapi kalau sampai bapak tanya, mama, meja. Kalau sampai bapak tanya bilang, mama, makanan di mana, itu karena laki-laki juga ingin dimengerti. Ini bapak boleh tanya bapak, mama, makanan di mana? Mam tuh, kok ada di situ makan steak ya selain? Di sini juga ada. Itu ibu ada di sini. Itu ibu ada di sini. Hati-hati, tidak boleh. Hai, perjumpaan kita dengan Tuhan itu bikin kita jadi ingat orang dulu toh. Amin kok. Saudara bayangkan kalau satu jaga satu pun perasaan, satu rumah tangga jadi satu rumah tangga pun perasaan, ipar-ipar jaga perasaan, mama mantu, bapak mantu, dari mana? Di sini semua bapak mantu dari Winlas. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu harus mengubahkan kita. Saudara berhenti berteori tentang perjumpaan dengan Tuhan. Kalau hidup tidak berubah. Dia pun perubahan tiga tadi. Sukacita karena kita mati masuk surga. Kedua, apa? Tahu kita pun kesalahan. Yang ketiga apa? Menjadi ingat orang lain. Kalau saudara tahu semua teori tentang perjumpaan dengan Tuhan tapi tidak melakukan, lalu apa artinya? Amin kok. Kuatkan hati kita ya. Kan kita percaya Tuhan itu luar biasa. Dia kalau sampai tahu bahwa ada sesuatu terjadi di sini, masa mau kestingan kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri. Tidak pernah. Bahkan sedetik pun. Sampai satu saat beta jatuh.
waktu. Sing ada yang peduli.